Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Darusman dengan channel saya Nurul Darusman. Baiklah teman-teman, kita akan sambung lagi burnout. Kita akan mengerjakan level burnout level 71 sampai 80. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa subscribe, komen dan share, dan jangan lupa juga like channel-channel saya ya setiap video-videonya. Oke, ayo kita ke burnout-nya. Level 71 sampai 80. Ya, level 71 nya berapakah jumlah terbesar dari penjumlahan 3 angka di bawah ini? Teman-teman pasti akan terfokus pada batu dominonya, batu itu, batu mahjongnya. Teman-teman pasti hitung yang paling terbesar, yang itu adalah 5, 3 dan 6. Pasti teman-teman akan bilang jawab 5 tambah 6 11 tambah 3 14. Pasti jawab 14 nih. Padahal pertanyaannya itu, kita bersihkan dulu pertanyaannya itu. Teman-teman harus baca betul-betul di level 71 itu, berapakah jumlah terbesar dari penjumlahan 3 angka di bawah ini? Angka bukan yang ada di gambar ini. Ini bukan angka ya kan? Angka itu yang ada di keyboardnya kita. Berarti yang paling terbesar itu ada 7, 8 dan 9. Ayo kita jumlahkan 7, 8 dan 9 itu ada berapa ya? 7 tambah 8 itu 15, tambah 9 itu 24. Jadi kita klik aja 24, lalu kita klik yakin. Jadi benar, ya kan? Haha, pertanyaan ini tidak salah kok. Ya memang tidak salah, karena dia ditanyakan angka, bukan gambar. Berikutnya level 72, makan wortel lagi. Ya kemarin teman-teman, kita mau makan wortel itu kan, kita tahan wortelnya, kita kasih ke kelinci. Tapi kali ini nggak bisa. Kalau yang ini sekali lagi nggak bisa, kita lompat juga tidak bisa. Jadi caranya teman-teman, ambil kalimat makan wortel lagi tadi, letakkan di sini, kita jadikan jalan, lalu kita jalan, lompat sedikit, lalu kita jalan, dapat deh wortelnya. Wow, enak ya wortelnya. Oke, selanjutnya level 73, tebak kode sandi untuk melewati tantangan berikut ini. Jadi dalam ini adalah cermin dan error. Teman-teman nggak usah jawab cermin error. Jadi caranya jawabnya gini, teman-teman, umpamakan tulisan itu dibiaskan melalui cermin itu. Coba teman-teman biaskan melalui cermin teman yang di rumah, lihat dia, kalimat error itu akan terbalik seperti angka. Dan saya ketikkan angkanya ya teman-teman, angkanya itu menjadi angka 70773. Kalau nggak percaya coba aja deh, pasti benar ya kan. Oke, berikutnya nomor di level 74 itu kita diperintahkan nyalakan lampu nomor 4. Lampu yang ini kita diperintahkan nyalakan, jadi kita pijit mulai, nanti lampunya terus hidup. Jadi kita akan tinggal pijit jeda ke lampu yang nomor 4. Jadi caranya, oke, sebelum masih salah juga. Oke, belum lagi, sabar ya teman-teman, perlu konsentrasi juga. Oke, dapat. Dapat. Pertanyaan ini membuat jari kepegal, tapi sebenarnya tidak sih, cuma sebentar aja kok. Berikutnya, hitung 2 digit jawaban berdasarkan gambar. Jadi kita lihat gambar, ini ada angka, tapi di soal level 75 itu kita disuruh hitung 2 digit. Berarti setiap angkanya kita kalikan 2. Contohnya 10, yang 10 ini kali 2 jadi 20. 15 kali 2 jadi 30. 4 kali 2 jadi 8, jadi 20 tambah 30 tambah 8 sama dengan 58. Jadi klik aja 58, cek yakin. Oke, benar. Wah, matematika kamu jago juga ya. Ya gitu, jago gitulah. Berikutnya, buat persegi panjang dengan panjang dan lebar yang berbeda. Teman-teman tinggal buat persegi panjang. Teman-teman nggak perlu gerakkan yang lain-lain, yang ini logo-logo yang lain itu, cukup kubus. Tinggal teman masukkan ke pinggir, jadikan dia sebuah persegi panjang. Ah kan? Namanya kamu bisa coba pertanyaan berikut ini nggak katanya. Oke, jadi tantang kita ya. Buat penjumlahan ini menjadi benar adanya, 3 tambah 5 sama dengan 3. Berarti ini pertanyaan yang salah. Jadi di level 77 itu kita disuruh menjadi buatlah penjumlahan ini menjadi benar adanya. Jadi caranya supaya bisa, 5 nya kita balikkan ke sini juga nggak bisa, yang ini juga nggak bisa kita gerakkan.
caranya gini, teman-teman picit 3 di soal, nanti ada keluar 3 yang baru. Baru teman-teman luruskan, jadikan seperti angka 8. 3 tambah 5 kan 8 tuh. Jadi benar deh. Berikutnya level 78. Pertanyaannya jatuhkan sebuah pin. Pinnya harus kita jatuhkan ya, kita klik. Oke. Kayaknya nggak bisa karena di pin ini kalau samping juga nggak bisa kita pantulkan. Pinnya itu terlalu besar daripada bolanya ya kan. Kalau kita mau jatuhkan semua mustahil. Jadi caranya teman-teman, tinggal teman besarkan aja bolanya dengan menahan dua jari teman, lalu didorong, dilebarkan, lalu luruskan ini ke pin, lalu lepaskan bolanya. Kan habis semua deh bolanya. Oke, berikutnya di level 79, pertanyaan itu klik kupu-kupu di atas pertanyaan ini. Nah, teman-teman pasti akan klik kupu-kupunya. Kalimat kupu-kupunya itu salah. Caranya bukan begitu caranya. Tahan dulu kalimatnya, tahan dulu pertanyaannya, baru pindahkan ke bawah kupu-kupu, baru klik deh kupu-kupu yang ada di atasnya. Kan gampang kan? Oke, yang terakhir berikutnya, Zoe cuma ingin minum bagian bawah jus. Gimana sih caranya? Dia mau yang bagian bawahnya. Bagaimana caranya? Ya tinggal ambil aja bagian bawahnya, kasihkan ke dia. Dimakannya itu nanti, ya kan? Berikutnya. Oke, sampai situ dulu ya teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi di lain waktu, level 81 sampai 90. Dadah. Assalamualaikum.